Penyelenggara dan Akuntan bisa diberikan mana sebagai lembaga pemeriksa halal, tapi ini belum titik, ini baru koma. Karena harus dilanjutkan dengan proses akreditasi dan sebagainya. Nah, jadi ini baru kepercayaan, ya, baru di recognize, belum di akreditasi, belum di apa, jadi belum bisa action. Tetapi di samping itu kami sampaikan bahwa juga di Untan telah hadir Untan Halal Center. Kalau haramnya bagaimana atau tidak bersertifikat halal bagaimana? Kita tidak mengurus itu, tapi hak produsen untuk dijamin di dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen. Terhitung sejak tahun di mana undang-undang ini diundangkan. Jadi 17 Oktober 2019.